Baru-baru ini, TKW asal Indonesia yang bekerja di Taiwan bernama Yuli menjadi sorotan karena mendapat warisan hingga 1 miliar setelah sang majikan juga sekaligus aktor Taiwan, Chen Sung-yong, meninggal dunia. Aktor terkenal Chen Sung-yong ini meninggal dunia di rumah sakit Taoyuan Changgung pada Jumat 17 Desember 2021. Diketahui ia meninggal dunia di usia 80 tahun dan diketahui pula belum pernah menikah. Chen Sung-yong yang mengalami stroke sejak 2006 silam dirawat dengan baik oleh Yuli. Selain stroke, ia juga menderita penyakit diabetes, penglihatan buruk, dan juga ginjal. Beberapa tahun terakhir, Chen Sung-yong ini jadi begitu dekat dengan Yuli yang selalu setia dan ikhlas merawat serta mendampinginya. Dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga, bahkan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Karena itulah, sebagai ucapan terima kasihnya, ia pun tak ragu memberikan hadiah serta warisan pada Yuli yang telah telaten merawatnya selama ini. Sang aktor pun akui telah memberikan Yuli uang $1.200.000 Taiwan atau setara dengan Rp620.026.417 dan juga perhiasan. Sebelum dirinya meninggal dunia, ia sendiri sempat mengurai pernyataan terkait warisan ini. Diungkapnya, Yuli ini akan mendapatkan warisan sebesar 2 juta Taiwan atau setara dengan 1 miliar rupiah jika dirinya meninggal dunia. Chen Sung-yong mengungkapkan kalau Yuli ini nantinya bisa menggunakan uang warisan tersebut untuk membangun bisnis di Indonesia bersama sang suami. Alasan Chen Sung-yong memberikan warisan tersebut kepada Yuli karena ia mendapatkan perawatan yang baik selama bertahun-tahun dan setia mendampinginya.